objektif hari sukan ini dilaksanakan yang pertama adalah untuk memenuhi takwim co-curriculum sekolah. Okey, seperti mana hari sukan tahunan, fun run merantas desa ataupun apa lagi satu sukan tara. Okey, ini akan maknanya hari sukan negara ni salah satu daripada takwim sukan sekolah. Okey, yang kedua adalah objektifnya kita nak memupuk nilai persahabatan. Yang pertama persahabatan, yang kedua kerjasama. Okey, antara guru dan murid dalam sekolah kita. Pada pendapat saya, ini merupakan satu tindak balas yang baiklah. Okey, positive feedback. Sebab kita dapat lihat cikgu dengan murid dapat bermain satu pasukan. Okey, tanpa ada border. Okey, sebenarnya dalam sukan ni kita tak boleh ada border. Okey, sebab kalau ada border nanti kita akan rasa awkward sikit. Okey, dengan hari sukan negara ni kita dapat melihat border tu kita tolak tepi dulu, kita fokus untuk kita punya objektif tadi. Okey, iaitu bermain dengan bekerjasama dan kena buang border tu. Yang pertama kali saya memang rasa banggalah. Saya ingin berterima kasih juga kepada Cikgu Zafirul, kita punya ketua program. Okey, dapat menjayakan program ni dengan baik. Jadi saya sebagai pembantu dia untuk yang membawa sukan bola tampar guru campuran bersama pelajar turut berjaya juga, sepun saya masih rasa banggalah.